juga udah mulai sama restoran-restoran ya. Sudah ada berapa persen? Nyaru dulu. Kalau hotel sih hampir 60-70% udah mulai berkeliat lagi. Karena ya tempatnya juga udah dibatas segala macam. Nah ini membuat mereka untuk bisa recovery lagi lah. Itu juga dukungan dari pemerintah maupun masyarakat untuk bisa membantu sama-sama gitu. Artinya dilihat dari stimulusnya sendiri gimana? Stimulus yang diberikan yang pertama memang pakai vaksin, oke, relaksasi pajak. Ini kan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar usaha hotel dan restoran bisa terjaga. Apa yang sudah diberikan stimulusnya? Iya, vaksin misalnya, relaksasi pajak. Artinya pajak yang akan dibayarkan bisa dipakai dulu menjadi modal gitu. Itu salah satu upaya-upaya. Sementara dari Kemenpaf itu pernah? Pernah ada hibah, 2020 ya. Okay. Hibah, ya ternyata yang terserap 60%. Kenapa? Teman-teman kesehatannya nggak boleh syarat, NIB segala macam. Yang artinya sendiri anggota berapa, Pak? Aslinya PHRI 28 hotel, 4 restoran. Saat ini artinya tumbuh kembangnya masih bagus, ya? Bagus. Mulai berkelihat. Artinya 40% 50% lebih bagus kok gitu. Sehingga pegawai juga bisa mendapatkan nafkahnya sesuai dengan apa standar yang dilakukan oleh Kementerian apa? Disnaker ya. Dinas. Yang artinya sempat tutup kemarin dan sekarang buka lagi. Udah buka lagi. Bisa ada berapa persen kemarin sempat? Kalau itu semua sih enggak ya. Paling dilihat coba agak ada apa? Begitu turun tiga dibuka gitu. Kalau empat memang rata hampir tutup. Kecuali Novotel ya. Karena dia kan sudah punya apa? Pelanggan tetap. Sementara ada yang valid Pak? Salah satunya ada yang valid atau? Enggak. Cara restoran ya. Restoran kecil itu bukan anggota kita. Harapannya Pak? Harapannya ke depan COVID cepat selesai, ekonomi bangkit, hotel dan restoran bisa memberikan kontribusi lagi karena PAD lebih besar lagi. Berapa lama sih Pak targetnya kira-kira? Berapa lama kira-kira? Sekarang udah kuning nih, tidak lebih besar lagi nih. Oren, kalau masih kuning oren ya? Oren baru hijau.